terjadi longsor. Makanya itu ada alarm, kita jalannya ekstra hati-hati. Jalan itu kecil sekali. Ini di depan lagi. Ini titik longsor yang paling besar di sini nih. Mudah-mudahan tidak ini ya, kita melewati depan yang banyak lomba ya. Nah, di sini longsor pada beberapa satu pekan lalu sempat membuat jalan tertutup selama beberapa jam ya. Karena nanti evakuasi, ini sangat rawan longsor daerah sini. Ya, kita harus banyak doa. Jalannya juga sangat licin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis ya. Tanggalnya lupa mulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 tepat pukul 14:50. Kita berada di sekitar Halimun. Ini kecamatannya Pakenjing. Menuju ke arah Gar dan akan menanjak di tanjakan Penganten ya teman-teman. Suasana hujan gerimis dari kemarin ya sampai hari ini nih. Ini membuat jalan sudah banyak tikungan, juga semakin licin ya, sangat ekstrim. Jadi kita jalan harus ekstra hati-hati banget pokoknya. Karena kalau hujan gerimis gini yang kita takutkan slip ya. Doakan perjalanan kita dari Pakenjing menuju ke arah Garut Utara, tepatnya ke Kecamatan Cibatu, dianugerahi keselamatan, kesehatan. Nah, itu kabut banyak banget tuh. Oh, kayaknya Halimun berkabut nih. Apa, tanjakan Penganten nih. Masuknya kecamatan Pamulihan ya. Ya, ini turunannya sangat ekstrim sekali. Belok, jurangnya ada di sebelah kiri ya. Jurang sangat dalam sekali. Jadi tidak ada pembatas ya, kecuali pohon ya. Nah, ini juga lurus ke depan jurang. Kita betul-betul harus ekstra hati. Ya, habis ini kita turun terus menikung-menikung langsung tanjakan Penganten. Pengen moto pakai yang layar lebar, tapi burung besar banget. Foto tanjakan Penganten belum pernah dapat kita loh. Mau moto gampi turun sebentar. Ya, kita memasuki Kecamatan Pamulihan ya. Foto, Vi. Cuman ininya kelihatan nih. Pakai kamera aja. Foto dari situ tuh. Dari tempat yang karet, tapi impinya turun sebentar. Dari sono no fotonya no.
Jadi lengkungan tikungannya kelihatan. Tanjakan pengantin. Tanjakan pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sempat berhenti sejenak di tanjakan penganten. Barusan yang banyak bebatuan itu titik yang paling ekstrim kalau dari atas ya. Semoga para pelintas yang ada di sini dianugerahi keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang jalannya sangat ekstrim ya. Di sini selain turunan tajam rawan kecelakaan, juga memang rawan longsor ya. Ya, kita menanjak terus ke arah Sumatera. Dalam suasana hujan, jurangnya berada di sebelah kanan. Hujan begini turun. Benar. Alhamdulillah ya. Jam 3 pas ya di tanjakan. Sepi sekali ya teman-teman. Tanjakan pengantennya sepi banget. Tuh, ini ada titik longsor di sebelah kiri barusan. Thank you.
tuh ternyata tuh. Apa tuh di sebelah kiri? Bisa ngebut di sini, licin sekali. Sumatera dalam keadaan berkabut, kita bisa saksikan kabutnya seperti apa. Kabutnya nggak terlalu pekat dibanding saya pernah melintas di sini, kabutnya gelap banget kok. Ini kabutnya masih normal. Terjadi longsor ya, makanya itu ada alat berat, kita jalannya ekstra hati-hati, jalannya juga kecil sekali. Ini di depan lagi nih, ini titik longsor yang paling besar di sini nih. Mudah-mudahan tidak ada ini ya, kita melewati depan banyak lomba ya. Nah di sini longsor pada beberapa satu pekan lalu sempat membuat jalan tertutup selama beberapa jam ya. Evakuasi, ini sangat rawan longsor daerah sini. Iya, kita harus banyak doa. Jalannya juga sangat licin ya.
meninggalkan dan memasuki kecamatan Cikajang. Iya, ini kecamatan Cikajang. Udah berapa menit? 9. Bentar, ampun kan. Oh, 9 dari Penganten ya? Mengabadikan momen dengan penuh kehati-hatian tentu di sini. Jaya selalu transportasi. Tebing ring berhenti di tebing. Iya. Kabut itu.